Ya ya ya. Namanya siapa? Udah namanya siapa? Mario Morgan, Bang. Oh, Morgan. Lu Morgan ikut gua, ceweknya biarin ya. Morgan ikut gua lu naik. Lah. Ah. Woi. Kamu gak mau nyamperin aku dulu? Turun kayak gitu? Harus banget turun ya. Yaudah yuk. Ngapain angkat tangan? Ngapain angkat tangan? Woi. Nih antar aku kopi cinta lu ya. Harus banget ya ditonjok ya. Hah? Tadi ada nyamuk, ayo yuk. Ada nyamuk. Sabar dulu, ambil topi. Gua gak yakin deh kalau warna kuningnya aman, Cok. Tebel deh. Apanya tebel? Sebel. Siapa yang sebel? Aku. Tadi perasaan aku sebelum keluar udah update. Terus? Terus kok aku baru cek ini masih ada ya? Berapa pedagangnya? Sisa satu. Kan kamu udah update? Iya, tapi kayaknya masih ini deh. Masih kelihatan. Mana gak dikunci lagi. Siapa yang update terakhir? Gak tau. Aku juga gak tahu. Aku tanya siapa dong. Ya udah makanya. Bukan. Sabar. Cuci dulu ini mobil kotor. Sabar apa ini mobil cuci dulu. Biar bersih. Oh kan bersih. Lama. Kamu aja lama tadi. Aku nungguin kamu loh dari tadi. Ya aku juga nungguin. Kamu cuma nungguin segitu loh, gak ada loh sejam aku kamu nungguin aku. Iya. Aku berapa jam tuh? Coba deh kamu hitung. Ya terus? Kan kamu nungguin, kan sama juga nungguin. Aku sambil melamun loh, itu aku melamun berapa kali itu aku nungguin kamu. Aku juga melamun tadi. Paket. Terus siapa yang salah aku? Kamu lah, kamu juga nungguin, aku juga nungguin. Kamu lah, kemarin aku dibacain rumus sama Mami kalau wanita itu selalu benar. Kata siapa? Kata Mami, coba aja tanya Mami pakai rumus logaritma. Algoritma? Logaritma apa logaritma? Kamu nyebutin rumus aja udah salah. Logaritma. Kenapa emang? Gak suka? Logaritma. Rumus apaan tuh logaritma? Ya cuman gak pernah salah. Gak ada lu rumus yang namanya dunia ini logaritma. Logaritma, bukan logaritma. Ya itu, sama aja. Apanya sama? Teori sama dari mana? Teori dari mana? Gak tahu kemarin Mami punya bukunya itu. Nanti kamu pinjam aja sama Mami. Ngapain aku pinjam sama Mami? Nanti jadi cowok selalu benar dong. Mau kamu? Enggak lah, biar kamu baca lah. Kalau misalkan ya kalau aku yang pinjam, aku yang baca kan cowok selalu benar. Iya kan? Kok capek sih? Katanya cewek selalu benar. Capek lagi. Mau diam-diaman nih. Ya udah kakak yang turun. Cepet napa? Ah. Mau didiamin enggak? Ngapain kamu diam diajak ngomong? Ya udah, jangan kayak gitu. Yang ngomong tuh ngobrol. Jangan didiamin, hargain. Ya. Kok gitu jawabnya? Bang.
Iya, iya Bang, ya. Turun Bang, aduh. Jawab. Hah? Aduh Bang, coba, lagi urgent banget, Bang. Bentar ya Bang ya, bentar ya. Turun dulu, ngapa bentar-bentar. Eh, gua nemu orang nih di tol kanan, backup sini dah. Di depan. Bang, ntar dulu Bang. Mau tutup dulu Bang. Aku lagi urgent banget. Aduh, hampir ketabrak. Lagi urgent apa? Banyak banget. Bang, berhentiin urgent, urgent. Enggak. Ya udah lu ikutin dulu Kopi Cinta, mau ditutup Bang. Ikutin aja dulu. Iya. Saya ini pedagang, Bang. Dia udah off duty tiba-tiba ada tuh kartu namanya mau ditaruh dulu. Gua enggak kemana-mana. Ya. Yakin. Kopi Cinta apa sih? Kopi Cinta ada apa, Bang? Ya, dia bentar doang, Bang. Ini nutup Kopi Cinta dulu ya, bentar ya. Aku mau taruh kartu di situ. Gua janji deh, Bang, nih. Lu 30.000 ya. Kantong berapa nih gua transfer ya. Dulu dah. Bentar-bentar mau minta uang. Ya udah, iya gua paham. Kantong. Eh enggak, gue mau lihat kantong lo aja sih, gue gak minta Bang. Coba angkat tangan kantong lo. 10.30 Bang. Kantong lo. Coba nih, angkat kantong. Gue mau ngecek doang. Iya iya iya. Udah aman, gue gak minta Bang kok. Lanjut ya. Ya gitu dong Bang, jangan panggil backup, takut nih gue. Hati-hati Bang. Ada aja. Cinta ya? Ah iya iya, Kopi Cinta. Nama siapa? Nama siapa? Siapa? Gue. Iya. Mario Bang. Bisa. Coba. Ada bohong? Nah, backup gue udah selesai nih, lu mau gak? Sumpah. Enggak, aku mau nanya dulu. Iya, iya, bentar, Kopi Cinta dulu ya Bang, janji, namanya janji. Siapa? Namanya siapa dulu, namanya siapa dulu? Iya, iya, Kopi Cinta dulu ya. Namanya siapa dulu? Ya, jangan ditodong juga Bang, kasihan adik gue ya. Iya, iya, iya. Namanya siapa udah, namanya siapa? Mario Morgan Bang. Oh Morgan, lu Morgan ikut gue, ceweknya biarin ya. Morgan ikut gue, lu naik mobil apa gak? Lah bentar Bang, Bang. Jangan dulu, aku gak bisa naik mobil lah Bang. Bang, ya, adek, adek gua baru ketemu adek gua. Ah, aduh Bang. Bang, kalau gitu Bang, ini. Aduh mati gua Bang. Bang, lu mau Kopi Cinta, Kopi Cinta. Nah, Morgan tuh. Iya, iya. Aduh Bang. Boma, cepetan Ma, Boma. Lu naik sendiri gua. Ini gua kalungin. Ya bentar Ma, Hen Ma. Bentar, gua gak ngapa-ngapain Hen Ma ya. Capek banget aku dari tadi aku nungguin kamu. Bang, adek. Aduh. Udah deh. Lu jangan nodong adek gua Ma. Ma, lu jangan nodong adek gua, lu yang benar-benar lu. Lu benar-benar lu. Gak usah nodong, turunin. Adek gua nih. Aku baik-baik ya, aku baik-baik. Ya. Kau ikut Hen Ma. Iya, iya, gue ikut. Ini Dede lagi otw Kopi Cinta ya, nih. Lagi di kodong ini Dede. Eh, Dede, jangan bilang gitu, jangan bilang gitu. Lu naik. Iya, iya, gue naik. Sebentar ya, sebentar. Gak usah, Mama. Lu yang biar adeknya gue nganterin. Gak usah, gue ikut. Capek banget. Tiga, lu emang lu. Ini motor gue gimana? Ya udah, lu ikut sini, Morgan. Lu naik, cepetan. Lu naik mobil gue. Gak apa-apain kok ya. Gak apa-apa. Ya. Aku udah tadi nungguin kamu loh. Jangan punya kakak kayak gini. Ini siapa namanya? Aku. Ya udah gini. Gua kasih keringanan ke lu. Iya. Lu ke Kopi Cinta, tapi lu tahu kan lu harus ngapain? Iya, paham gua. Bentar dong, Bang. Ya udah, Dek. Udah tuh adanya, Dek. Eh, lu benar, Enma, turun deh, Dek gua. Adik lu. Dek, turun deh. Turun, Dek, sama kakak. Turun deh, turun. Ayo. Ini. Dah gua kasih ke kanan, oke? Iya, iya, ini Enmar bang. Harus kemana? Lu bangsat banget Enmar ya, dipecahin aja. Gua cari lu ya. Iya, iya, gua paham. 60 kan, 60, iya. Buat lu ntar. Naik deh, iya, iya. Enggak, ada. Pokoknya gini, lu gak ada nyabut. Lu gak ada langsung ngasih ke gua mau lihat lu nyabut lu di sana, oke? Iya, 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 iya. Kalau lu kabur, adek lu gua sandra ya. Anjing lu pada ya. Adek lu gua culik, lu mau adek lu gua culik, ha? Bangsat lu. Aduh, nggak tahu dek. Aduh. Kenapa sih di saat kamu ada waktu buat aku kamu selalu kayak gini? Ah, apa lagi nih cowok? Dek maaf dek, kan nggak tahu namanya tragedi musibah. Dek, udah, dek. Sang, dek, kakak minta maaf. Oh, kamu di mana sih dek? Ini kontraktor barusan. Lu di mana? Aduh, mobil baru dimodif lagi. Jalan gua. Ah! Merah-merah ane Bangsul. Ade temenin nyambut kakak. Apa emang? Mau tahu nih kakak diajarin yang kakak. Ayo, Dek, sini, Dek. Kok kakak gua dicuri orang itu lo kerjaan lu biasanya? Mana ada gua kerja gitu yang bener lu, Hen. Kan kerjaan. Kakak Morgan ini nelayan, Abang. Nelayan gua.
Iya, nelayan. Nelayan. Hen mak, gua udah ikutin ya, bocor mulut lu, gua tampol lu. Oh iya, oke. Ayo, Dek. Oke. Ya. Keluar dulu yang full. Ah. Lu pindah markas aja sono, jangan wilayah sini dah. Capek. Ini lo wilayah gua. Kok lu yang ngatur? Lah, mana mobil gua? Naik, Dek. Dari kecil hidup di sini kok. Dek, naik, Dek. Ayo, Dek. Udah, di mana tempatnya? Gua enggak tahu nih. Istirahat. Oh, yang bener lu enggak tahu. Enggak tahu, anterin. Mana? Tahu nih kakak dibawa ke mana, enggak tahu, Dek. Jangan sampai aku ikut terlibat yang enggak ya. Udah, kamu cukup di mobil aja. Ya. Kenapa? Kenapa aku enggak boleh turun? Ya, ini dia ngasih tugas ke kakak. Kakak masuk radio dulu. Morgan Jin masuk radio kembali. Masukkan ini. Ini anak Dewi ini benar-benar meresahkan anjir. Kumpulin semua masalah ya. Bang Jun pulang kita hantam ya. Sumpah. Betul ya, sabar ya. Kumpulin. Aku lagi mau dari datang dari Paleto lewat tol kanan. Anjir ketemu anak Dewi disuruh nyabut. Aku udah sempet yeah. Kesini terus aku dilarang kesini loh sama polisi karena ini zona ini terlarang. Lagi sibuk. Udah ntar aku. Kamu ngapain bawa aku kesini? Nggak tahu dek di kalau nggak. Aku kenapa gimana? Dek, dengerin kakak ya. Ini kalau emang kakak nggak ngikutin dia, kamu ntar diculik. Kakak nggak mau hal itu terjadi, paham nggak? Dede maafin udah sampai sini loh, terus dede diberhentiin sama polisi katanya ini daerah berbahaya. Ya mau gimana lagi, Dek? Kakak gak bisa ngomong apa. Ya kalau emang kakak gak nurutin, kamu diapa-apain, kakak gak... Gak mungkin bisa terima dong, kalau gitu. Kakak gak tega lihat kamu diapa-apain nanti, diculik. Udah ikutin aja dulu maunya apa. Orang kita ya ditahannya mereka jatuhnya ini. Nyebut apa sih? Mana ini tanamannya? Kebun paman gua nih bersihin dah. Gimana kalau lu gua kasih duit aja Hen Mak? Kakak nerima duit sih gua. Gua duit gua aja udah 30 juta sih kakak nerima duit gua. Gua butuhnya ladang paman gua dibersihin aja sih. Aduh. Pengecualian buat cewek, gua enggak memperbudak cewek soalnya. Dek masuk dalam mobil, Dek. Buaya nih orang. Buaya lo gila lo. Lo dekat-dekat sama adek gua enggak jadi gua nyabut nih. Jauh-jauh lo. Ya udah enggak jauh-jauh udah. Hah. Ngapain kamu sini? Terus katanya ini daerah terlarang. Ini apa? Tahu nih disuruh nyabut tanaman. Terus nanti kalau aku kenapa-kenapa gimana? Kamu mau tanggung jawab, kan? Iya, kakak ikut tanggung jawab orang kita di bawah naungannya mereka. Ntar kalau emang... Sampai banget aku, dari tadi ada aja drama kehidupannya. Drama kehidupan. Musibah! Ini musibah! Kamu tahu nggak ini musibah, Dek? Kakak juga nggak mau kalau kayak gini. Sampai banget aku. Capek, Dek. Iya sama, aku juga capek. Punya adik, punya abang kayak gitu ya. Iya, capek banget bang. Dek, jangan deket-deket orang itu sini. Kenapa emang? Gue lu gak gigit orang gimana lu? Iya, perasaan abangnya gak gigit aku deh. Oh, gak, kamu udah mulai gak dengerin kakak ya? Mulai nih. Kayak hitung sampai 3, 1 2. Oh nah, gitu. Oh nggak mulai nggak dengerin kakak? Lah kakak tadi disuruh jauh-jauh. Gimana jauh-jauh sih? Dari dia. Bukan kakak sini. Apain dekat-dekat sama dia? Ini? Emangnya gue gigit ya? Sini ah. Oh, enggak loh. Sini.
sini. Kok lu bersihin aja ladang paman gua. Diam lu, Herma. Lama banget lu. Ini bukannya dibersihin kok malah tumbuh pepohonan ya? Iya, emang banyak tumbuh di sini, Grisel. Bangsat emang. Soalnya itu, ini tanamannya kan sering disiram sama ini. Sama hujan yang ada di wilayah Gunung Monciliat nih. Pohon apa ini Bang, kalau boleh tahu? Nah, ini. Tebu. Tebu? Bisa jadi gula dong? Bisa diminum. Bisa diminum nih, iya. Tanyalah abangmu. Kakak nggak tahu deh ini tempat apa deh. Dia yang ngarahin. Kakak baru pertama kali sini. Ya bener aja loh. Bener deh. Nanti dede aduin mami loh. Ini aja Grisel, kalau dia baru pertama kali loh, dia lihat ngambilnya lancar kan? Emang bangsat ya. Iya, soalnya tadi kan aku sempat jalan-jalan tuh. Terus naik heli kan sama kepolisian. Nah, di sini tuh katanya daerah terlarang. Abangmu aja lihat ngambil barangnya aja, daun-daunnya lancar banget tuh. Jadi penasaran tuh ya tuh. Hah. Teh capek. Dua kali tuh gua denger lu. Iya, udah dua kali. Yang tadi heran nanti gua. Nanti gua ringanin. Bacot lu anjing, gua ngejaga banget tadi gua tuh. Gua diam lu. Gua jaga. Enggak, kagak. Ya lu kira barang ada gua. Gua jaga, kan gua jaga. Diam main mak. Yang bacot. Nah, daripada lu nyambut kayak gini kan, kan hubungan persaudaraan kita jadi enak. Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Adalah semangat lagi kan. Gue udah ngasih lu opsi sih. Kenapa bisa cepetan gak? Kenapa mau cepet-cepet? Adik lu lo udah ini udah kepanasan kayaknya di sini kan? Iya, aku kepanasan ini. Lihat aja baju aku kayak gini. Masa aku disuruh nunggu di sini? Numpah nih ya, Herma ya, benar benar. Opsi sih ke Morgan, cuma dia nggak mau sih. Opsi apa tuh? Ya tanya aja dulu ke dia. Oh, siapa emang kak? Dia mau kamu katanya. Huh? Gila aja. Kenapa kamu mau? Kenapa? Kamu mau sama dia? Kan aku udah di ini sama temannya mami. Udah. Gue getok, sumpah Herma, gue getok ntar ya. Tadi aku pas jalan-jalan sama temennya mami juga sempat diberhentiin sama yang pakai baju kayak gitu tau. Terus gimana hasilnya? Terus dia baru bilang namanya itu langsung dia orang dilepas. Eh Morgan, kau ditangkap di mana? Tol kanan. Itu bodoh kau berarti. Dia udah nodong, gimana pih? Gue gak bawa apa. Gua ikutin aja, Pi. Jangan sampai rusak batangnya, nanti gak tumbuh lagi. Gapapa, lumayan konten. Hai. Aduh, ah! Dah, Hen. Gua kasih ke lu ya. Kita gimana? Hen, Mak. Hen. Iya, gimana? Udah. Mana gua lihat? Barangnya ini bagus kagak? Bagus lu kan udah terlatih, masa lu jelek kan ngambilnya? Lu ambil nih. Eh gila loh. Dede mau gitu foto dah. Ke mami nih. Jangan dek. Udah kan? Gitu dong. Apalagi? Cacak. Udah sih. Ada lagi gak? Gak ada, aman. Oke. Udah. Lain kali kalau ah! Lu bacot. Dek gendong dek. Dek buruan dek gendong nih orang. Dek. Eh gak usah foto, polisi ntar sini buruan. Eh gendong nih orang. Dek. Dek buruan ntar datang backupannya. Buruan gendong anterin ke RS. Gendong. Ayo sini. Mampus lu. Gak pernah mulus perjalanan aku nih. Naik Pi, besok kita ada masalah nih, Pi. Sama anak Di. Jadi, ntar gua ceritain.
Lu kalau ntar lu ceritain udah lu gak usah ngomong di radio kayak gitu ya babi. Ya masalah anak di gua tok-tok pi. Kesel banget gua.